Halo teman-teman, welcome back to Loli Gaming lagi teman-teman ya. Hari ini Mami Tom-Tom dan Tom-Tom mau jalan-jalan teman-teman ya. Tom-Tom. Ya Mami, kita jalan-jalan yuk Mami pagi ini Mami. Jalan-jalan kemana Tom-Tom? Kita pergi ke mall Mami. Gak maulah, ke mall terus setiap hari mah. Capek, Mami gak ada duit lagi buat jajan di mall. Oh gitu ya Mami, jadi mau kemana Mami? Kita jalan-jalan ke pantai hari ini Tom-Tom ya. Kita keliling-keliling pantai saja. Ah malas Mami, nanti baju Tom-Tom basah. Enggak, kita enggak turun ke pantai. Kita cuma keliling-keliling naik mobil saja Tom-Tom. Kita cari angin segar ya Tom-Tom ya. Ah bisa juga Mami, ayo kita jalan-jalan ke pantai. Ayo, ayo kita jalan-jalan ke pantai teman-teman ya. Ke pantai, hore kita ke pantai Tom-Tom. Hore kita ke pantai. Pantai di mana ya Tom-Tom ya? Terus-terus saja Mami, nanti nampak pasir itu. Kalau nampak pasir, nah itu dia pantainya Mami. Oh iya, tahulah kalau itu Mami juga tahu mah. Nah kita sudah mau sampai di pantai nih Tom-Tom. Wah itu dia Tom-Tom ya. Wah pantai hari ini sepi Tom-Tom ya. Iya Mami, mungkin semua orang lagi kerja Mami, jadi nggak ada yang bisa jalan-jalan ke pantai. Cuman kita aja Mami. Iya betul, kita kan anak sultan Tom-Tom. Kita nggak perlu kerja, nggak perlu sekolah. Kita sudah punya uang, jadi kita nggak perlu kerja-kerja lagi Tom-Tom. Kita sehari-hari jalan-jalan saja Tom-Tom ya. Iya Mami, benar sekali. Apa kita mau turun ke bawah Tom-Tom ya? Mau Mami, tapi jangan turun ke pantainya, nanti baju Tom-Tom basah. Oh ya, tenang saja. Kita naik di atas mobil saja Tom-Tom ya. Kita bawa mobilnya ke bawah pasir Tom-Tom, biar seru Tom-Tom ya. Iya Mami, biar seru Mami. Kan pasirnya luas sekali Mami. Ya benar sekali. Ayo kita turun ke bawah ya. Oh, lihat guys, sudah main-main di pasir ini guys. Sudah kayak mobil rally aja ya. Iya Tom-Tom ya. Benar Mami, benar, sudah kayak mobil balapan rally aja Mami. Nah sekarang kita santai-santai di sini dulu ya Tom-Tom ya. Oh iya Tom-Tom, belakangan banyak orang yang bilang loh Tom-Tom, dari laut ini ada buaya Tom-Tom. Hah? Laut ada buaya Mami? Iya. Buayanya besar Mami. Buayanya besar katanya. Aneh kan? Padahal biasanya buaya kan adanya di sungai Tom-Tom. Oh gitu Mami ya? Iya, nggak ada yang dari laut. Kenapa bisa ya ada dari laut Tom-Tom ya? Tapi itu kan kata orang-orang Tom-Tom. Entah benar atau enggak, Mami juga masih ragu. Iya Mami, ya nggak pasti itu, jangan dipercaya Mami. Jangan-jangan mereka cuman bohong-bohong saja Mami. Iya, betul sekali. Ya sudah, mudah-mudahan saja buayanya nggak ada Tom-Tom ya. Jadi setiap orang bisa bermain di pantai ini tanpa takut buayanya ada Tom-Tom. Iya betul Mami. Oke sekarang kita sudah puas nih main-main di sini Tom-Tom. Kita pulang lagi Tom-Tom ya. Iya Mami, kita pulang lagi Mami. Tom-Tom mau minum susu, Tom-Tom sudah lapar Mami. Oh iya betul sekali. Yuk kita pulang saja ya Tom-Tom. Kita lewat sini, kita pulang ke rumah. Lalu Mami mau buatkan susu buat Tom-Tom ya. Iya Mami, buatkan susu yang banyak sekali Mami, karena Tom-Tom sudah lapar sekali. Oke, baiklah. Ayo kita pulang Tom-Tom. Waduh, apa itu Tom-Tom? Apa itu Mami? Itu kan biawak Mami. Itu bukan biawak Tom-Tom, ya ampun. Itu kayaknya buaya loh Tom-Tom. Hah, buaya Mami? Kok bisa sampai ke darat Mami? Gak tahu juga Tom-Tom. Ya ampun, gede amat Tom-Tom. Apa dia tersesat di darat ya Tom-Tom ya?
nggak tahu mami. Coba kita ikuti aja mami, mau kita ikuti. Waduh, bahaya itu kalau diikuti tom. Nggak apa-apa kan kita naik mobil mami. Iya benar juga sih. Mau kemana kira-kira buayanya tom ya? Apa dia mau mencari mangsa ya? Yuk kita ikuti dulu tom ya. Kemana kira-kira buayanya ini? Ya ampun guys. Nah itu dia guys, buayanya guys. Buayanya lagi mau kemana itu guys? Kita coba ikuti dulu buayanya teman-teman ya. Mencurigakan sekali. Buayanya kok naik sampai ke darat ya tom ya? Gak tahu juga mami. Kenapa bisa begitu mami ya? Apa dia kehabisan makanannya di tempat tinggal dia mami? Ya bisa jadi tom. Dia kehabisan makanan. Dia mungkin mau mencari makanan di darat tom. Ya ampun, bahaya sekali tom. Kalau orang gak tahu bisa kena gigit sama buayanya tom. Ya bagaimana dong mami? Aduh, kita ikuti aja terus tom. Bawa kemana buayanya itu ya? Itu dia tom. Kiranya buayanya mau ke sekolah tom. Hah? Mau ke sekolah dia ngapain mami? Gak tahu juga tom. Kita ikuti aja tom. Wah, kira-kira buayanya mau ngapain di sekolah ya tom ya? Apa dia mau mencari mangsa ya? Dan menggigit semua murid-murid di sini tom. Hah? Bisa bahaya itu mami. Bahaya, cepat kita kasih tahu mereka. Ya tunggu dulu, kita ikuti dulu tom. Dia mau kemana ini? Wah, buayanya sangat besar tom. Waduh, bisa bahaya ini teman-teman yang ada di sekolah. Kak Sakura ini tom. Ya mami, cepat kasih tahu mami. Cepat. Nah itu dia tom. Ayo tom, kita ikuti terus buaya itu tom. Dia mau kemana tom? Iya mami. Wah, kira-kira mau kemana dia mami ya? Kok sepertinya dia mau pergi ke suatu tempat ya mami? Iya, sepertinya dia mau pergi ke suatu tempat. Tapi kemana ya kira-kira ya? Kita ikutnya jangan cepat-cepat tom. Nanti kalau terlalu dekat dia bisa berbalik dan menggigit kita. Iya mami, agak jauhan dikit mami. Benar-benar. Wah, sepertinya dia mau pergi ke tempat kolam renang tom. Hah? Ke tempat kolam renang Kak Sakura mami ya? Iya, lihat dia sudah berjalan menuju ke sana tom. Oh, barangkali dia sudah kepanasan mami, dia mau berenang mami. Iya, mungkin juga. Nah, itu dia tom. Dia sudah berjalan menuju ke kolam renang tom. Iya mami, mungkin memang benar-benar dia mau berenang mami. Mungkin dia sudah kepanasan mami ya. Iya, benar sekali. Nah, itu dia tom. Dia sudah masuk ke dalam kolam renang tom. Ya ampun, gede banget buayanya tom. Ya mami, buayanya besar sekali mami. Iya. Wah, mungkin dia sudah lama di daratan ya tom. Jadi dia kepanasan. Dia mau berenang tom. Atau dia sedang beristirahat dulu tom. Untuk mencari mangsanya lagi tom. Iya mami, kita jangan dekat-dekat mami. Nanti dia tahu kita ada di sini mami. Kita digigitnya. Iya benar. Ayo kita kasih tahu teman-teman yang lain dulu tom. Agar mereka tahu di sini ada buaya tom. Jadi mereka nggak datang ke kolam renang ini tom. Iya mami, benar sekali mami. Ya yuk cepat, kita kasih tahu dulu teman-teman Kak Sakuranya. Nanti kalau mereka nggak tahu, tiba-tiba mereka mau berenang, oh bisa gawat tom ya. Iya betul mami, betul sekali. Ayo kita ke dalam sekolah dulu, kita kasih tahu Pak Guru dulu. Jangan sampai mereka, nah itu dia teman Kak Sakura tom. Ayo kita ke sana tom. Kita kasih tahu dulu mereka. Hai teman-teman Sakura, kalian jangan pergi berenang ya. Oh mami tom, ada apa mami tom? Iya, ada apa mami tom? Kita melihat ada buaya di kolam renang kita. Hah? Buaya apa? Iya, ada buaya tadi muncul dari dalam laut. Dan dia sekarang lagi berada di kolam renang sekolah ini. Jadi kalian jangan sampai ke sana ya. Hah? Benar ya mami tom? Iya, benar sekali. Kalau kalian nggak percaya, ayo kita pergi melihatnya. Mereka ada di kolam renang. Buayanya ada di kolam renang tuh. Oh, boleh mami tom. Ayo kita pergi ke sana. Ayo teman-teman, kita sekarang pergi lihat buayanya teman-teman. Kita bawa dulu nih teman-temannya Sakura nih untuk melihat buayanya agar mereka percaya. Aduh, kita salah pintu. Sebelah sini. Oke, mari kita melihatnya teman-teman ya. Kita harus lewat bawah ini. Kalau kita dari atas itu bahkan bahaya teman-teman. Kita lewat bawah saja lihatnya dari sini nih. Ayo teman-teman semua ke sini. Kita akan melihat buayanya yang sangat besar teman-teman ya. Nah itu dia. Mana nih buayanya nih. Nah sekarang kalian bisa melihatnya dari sini. Buayanya lagi berenang dalam kolam renang itu. Tuh lihat, sudah nampak kan buayanya di sana. Besar sekali bukan? Iya mami tom. Buayanya besar sekali. Lagi ngapain dia di sini mami tom?
Iya, tadi kita melihatnya keluar dari dalam laut, dan sekarang dia lagi berenang karena dia kepanasan, karena dia sudah berjalan jauh sekali dari tepi pantai sampai ke sekolah ini. Mungkin dia lagi kelaparan dan mencari mangsa. Jadi kalian harus hati-hati ya. Oh gitu ya Mami Tom Tom ya. Iya. Untung dikasih tahu ya Mami Tom Tom. Kalau tidak, hari ini kita ada pelajaran berenang. Wah, kalau kita nggak tahu, kita bisa masuk ke dalam kolam renang dan akan dimakan oleh buaya itu. Iya, benar sekali. Benar ya Tom Tom ya. Iya Mami, benar sekali Mami. Untung kita cepat kasih tahu teman-temannya Kak Sakura Mami ya. Kalau nggak nanti, mereka kalau nggak tahu masuk ke dalam kolam renang bisa bahaya Mami. Iya, untung sekali. Wah, kalian harus kasih tahu teman-teman yang lain juga ya nanti ya. Oh iya Mami Tom Tom, tenang saja, kami akan memberitahu semua teman-teman di sekolah dan Pak Guru serta Ibu Guru agar mereka tahu bahwa di sini ada buaya. Wah, lihat teman-teman, buayanya gede amat teman-teman. Dia lagi berenang-berenang itu. Wah, buayanya sudah melihat kita teman-teman. Wah, gawat ini. Tapi nggak apa-apa, kita terlindung oleh kaca ini teman-teman ya. Jadi di sini ada kaca dan buayanya tidak bisa menembus kaca teman-teman. Wah, buayanya sepertinya kelaparan itu. Mulutnya terbuka terus. Dia mungkin mau menggigit kita teman-teman ya. Untung saja kita lihat dan dari bawah teman-teman. Kalau kita lihat dari atas kolam renang, maka dia akan memanjat kolam renang dan akan mengejar kita ya teman-teman ya. Wah, lihat guys, gede banget buayanya guys teman-teman. Dia lagi kelaparan itu sepertinya. Wow, dia menunggu untuk mencari mangsa teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati nih, jangan sampai terpleset ke dalam kolam renang. Kalau enggak nanti bisa digigit ya Tom-Tom ya. Ya Mami, mulutnya gede banget Mami, coba lihat. Giginya juga tajam-tajam Mami. Sangat mengerikan Mami ya. Kalau digigit gimana ya Mami? Wah, kalau digigit, waduh itu sakit sekali Tom-Tom. Karena buayanya itu gigitannya sangat kuat loh Tom-Tom. Oh gitu ya Mami? Iya benar sekali. Buaya itu gigitannya sangat kuat dan rahangnya itu sangat besar Tom-Tom. Wah, kalau kita digigit akan sakit sekali Tom-Tom ya. Yuk cepat, kita cari solusi dulu. Kita bilang sama Bapak Guru dan Ibu Guru gimana cara mengusir buaya ini. Kan gak mungkin dia selamanya tinggal di kolam renang ini Tom-Tom. Iya Mami, benar sekali. Ayo teman-teman, kita kasih tahu Bapak Guru dan Ibu Guru dulu ya, agar cari cara untuk mengusir buaya ini. Oh iya benar sekali Mami Tom-Tom. Kalau enggak, kita enggak bisa ikut pelajaran berenang nantinya. Iya benar sekali. Ayo teman-teman, kita cari Bapak Guru dan Ibu Guru dulu. Kita kasih tahu mereka. Kalau mereka tahu, mereka akan memikirkan solusi cara untuk mengusir buaya itu. Iya benar sekali Mami Tom-Tom. Ibu Guru dan Bapak Guru sekalian, kita menemukan ada buaya loh masuk ke dalam kolam renang di sekolah ini. Hah? Yang benar Mami Tom-Tom? Iya, teman-teman anak-anak yang lain juga sudah melihatnya loh. Buayanya sangat besar sekali. Iya Bu Guru, buayanya sangat besar sekali Bu Guru. Tapi untung saja cuma satu ekor. Hah? Yang benar saja? Iya Bu Guru, buayanya besar sekali. Waduh, gimana ya caranya? Iya, kita harus pikirkan cara untuk mengusirnya. Benar ya Tom-Tom ya? Iya Mami, benar sekali. Kalau enggak nanti teman-teman yang lain gak bisa berenang di sana. Tunggu kita pikirkan dulu ya. Bagaimana kalau kita tangkap saja buayanya? Hah? Tangkap? Mana mungkin Bu Guru? Hah? Gak mungkin ya? Emang buayanya besar banget ya? Iya Bu Guru, buayanya besar banget. Wah kacau ini. Bagaimana kalau kita usir saja dia? Dia datangnya dari mana tadi Bu Tom-Tom? Tadi saya melihatnya dia datang dari laut. Dari dalam laut dia keluarnya. Mungkin dia sudah bosan berada di laut dan di sana sudah tidak ada makanan. Jadi dia datang ke darat untuk mencari mangsa. Wah gawat kalau begitu Bu. Iya. Kayaknya tadi ide untuk mengusir buaya itu sebuah ide yang bagus itu. Karena kita nggak mungkin menangkap buaya itu. Iya. Buaya itu besar sekali soalnya. Ayo kita segera ke sana. Dan ramai-ramai kita usir buayanya. Ayo teman-teman, kita sekalian semuanya ke sana ya. Kita harus ramai agar buayanya takut dan buayanya akan melarikan diri. Ayo semuanya, ayo. Kita pergi ke kolam renang ya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kolam renangnya nih. Jadi kita harus mengusir buaya itu ya teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai dikejar oleh buaya itu ya. Kita harus menjaga jarak dengan buaya itu. Kalau tidak nanti, kalau terlalu dekat, dia akan menggigit kita ya teman-teman.
Iya mami Tom-Tom, benar sekali. Ayo kita usir dulu buayanya. Nah itu dia teman-teman, buayanya lagi berenang-berenang itu. Waduh, apa dia nggak capek ya sejak tadi berenang-berenang ya teman-teman ya. Bagaimana nih cara mengusirnya teman-teman? Kita cari cara dulu nih. Ayo teman-teman, semuanya coba bersorak-sorak dulu. Kalian harus mengambil sesuatu nih untuk mengusirnya. Oh begitu ya mami Tom-Tom. Iya, ambil sesuatu, senjata atau apapun deh, agar buayanya takut. Oh iya, baik mami Tom-Tom. Nah teman-teman, semuanya sudah bersiap ya. Kalian sudah membawa senjata ya. Ayo sekarang kita usir buayanya teman-teman ya. Ayo, di mana nih? Oh, di sana. Hai buaya, ayo cepat keluar dari sini. Kami akan memukulmu jika kamu tidak keluar dari kolam renang kami. Ya, cepat buaya, kamu harus melarikan diri dari sini. Kalau tidak, kami akan memukul kamu. Ha, teman-teman, dia sudah mulai ketakutan teman-teman. Dia sudah mulai berenang pergi teman-teman. Ayo kita usir terus teman-teman. Ayo buaya, cepat pergi dari sini. Pergi dari sini, kalau tidak kami akan memukulmu buaya. Ini adalah kolam renang sekolah kami. Kamu tidak boleh berenang di sini karena kami ada pelajaran berenang nanti. Ayo cepat keluar dari sini buaya. Wah, sepertinya buayanya ketakutan teman-teman ya. Iya Tom-Tom ya. Iya mami, buayanya ketakutan mami. Mungkin sebentar lagi dia akan lari mami. Akan lari ke laut lagi mami. Ya, syukurlah. Ayo cepat teruskan teman-teman. Ayo teman-teman, sepertinya buayanya sudah mulai melarikan diri itu teman-teman. Ayo kita ikuti dia perlahan dari belakang teman-teman ya, supaya dia tidak berani berbalik lagi ke kolam renang kita teman-teman. Ya mami Tom-Tom, kita ikuti dia dari belakang. Takut-takuti terus dia supaya dia larinya ke laut lagi ya, supaya dia tidak berani datang ke sekolah kita lagi, supaya dia ketakutan setengah mati. Hahaha. Ya teman-teman. Wah, syukurlah buayanya sudah mulai lari ya. Wah, teman-teman lihat, buayanya sudah kembali lagi ke laut teman-teman. Akhirnya kita tidak diganggu lagi oleh buaya itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dia tidak berani lagi datang ke darat lagi teman-teman ya. Ya mami Tom-Tom, buayanya pasti ketakutan setengah mati itu. Benar sekali. Oke teman-teman, buayanya sudah pulang ke rumahnya lagi tuh. Kita sudah bisa balik ke sekolah lagi ya teman-teman ya. Syukurlah, semoga buayanya tidak berani datang lagi teman-teman ya, gara-gara kita takut-takutin ya. Ya mami Tom-Tom, mudah-mudahan dia tidak datang lagi dan tidak mengganggu sekolah kita lagi. Ya bagus sekali. Ayo sekarang saatnya kita pulang lagi teman-teman ya. Teman-teman bisa kembali bersekolah lagi ya. Ya mami Tom-Tom, wah terima kasih ya telah membantu ya, karena bisa mengusir buaya itu. Ya gak apa-apa mami Tom-Tom, kita sama-sama membantu. Oke, mari kita pulang ya teman-teman. Oke Tom-Tom, saatnya kita pulang Tom-Tom. Wah, syukurlah buayanya sudah bisa diusir ya Tom-Tom ya. Mudah-mudahan dia tidak datang lagi Tom-Tom ya. Iya benar mami, sepertinya tadi buayanya sudah ketakutan setengah mati. Dia nggak akan berani datang lagi mami. Ya, mudah-mudahan saja. Kalau begitu kota kita sudah tenang Tom-Tom. Oke, wah ada mobil, hati-hati nih. Oke teman-teman, sampai di sini saja video Tom-Tom hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye teman-teman.